bohong, Bal. Jangan kamu pikir saya nggak pantau gerakan kamu. Hah? Bos, saya minta maaf, bos. Saya ngelakuin ini buat membungkamnya Aldebaran, bos. Bos, tenang aja. Andin nggak akan terluka sedikit pun. Nggak usah berkelit kamu. Itu ponakan saya. Saya nggak bohong, bos. Al sudah sangat curiga sama bos. Bahkan dia sempat tanya ke saya, apa bos yang nyuruh saya? Dan dia sebut nama bos. Kami mohon besok Bapak datang kantor polisi untuk memberikan keterangan soal kasus ini, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ini sudah menjadi tugas kami, Pak. Kalau begitu, kami pamit dulu, Pak. Permisi, Pak. Ayo. Terima kasih, Pak. Oh ya, buat kalian semua, sini. Kerja kalian bagus semua. Sekarang boleh cabut kalian. Ya, oke. Mari cabut. Tolong teleponin anak buah lo dong, gue mau ngomong sama Andin. Oh. Halo? Halo, saya Aldebaran. Saya bisa bicara dengan istri saya? Ah, baik, Pak. Bu, ini silakan, Bu. Halo, Mas. Din? Kamu baik-baik aja, kan? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Alhamdulillah, saya nggak apa-apa. Dan saya juga nggak ada luka-luka. Ini tadi, alhamdulillah, Randy sama Angga datang buat nolong saya. Alhamdulillah, Mas. Kamu di mana sekarang? Ini aku di jalan, aku naik mobilnya Angga. Kamu bilang sama yang temenin kamu itu, kamu cari tempat yang aman ya. Terus kalau kamu udah di sana, kamu share lokasi kamu ke saya, nanti saya ke sana, saya jemput kamu, kita pulang bareng-bareng ya. Iya, Mas. Yang penting sekarang aku udah lega. Ternyata kamu baik-baik aja kok, Mas. Saya udah bilang sama kamu, saya pasti enggak akan apa-apa kok. Saya pasti baik-baik aja. I love you, Mas. I love you too. I love you too, sayang. Eh, bro. Kita gak dengar kan? Kita gak dengar. Udah, lu pulang sama siapa? Sama gue aja ya? Gue nyetir. Eh, gak usah gue aja. Lu lihat muka lu babak belur. Masih aja keras. Yang babak belur muka gue, bukan kaki gue. Udah, gak apa-apa. Yuk. Udah, gue aja. Udah, gue aja. Gak usah keras kepala. Ya? Saya duluan ya, Red. Baik, Pak. Hati-hati, Pak. Makasih banyak udah bantu ya. Sama-sama. Hati-hati kamu. Iya. Bisa lo, pelan-pelan. Pak, boleh minta tolong nggak? Kalau misalkan ada tempat yang aman, tolong berhenti di sana ya. Nanti biar suami saya yang jemput saya. Baik, Bu. Di depan ada restoran. Nanti kita berhenti di sana ya, Bu. Oma, bangun, Oma. Al. Ros? Ros, kamu udah siuman? Minum dulu ya, sayang ya. Thank you, Kak. Maaf, Ros, kalau saya lancar, tapi ada apa dengan Al? Halo, Al. Halo, Ma. Ma, ini sekarang aku udah di jalan pulang ya. Aku gak apa-apa kok, aku alhamdulillah selamat. Really? Kamu gak bohong sama Mama kan? Beneran, Ma. Aku dari awal kan bilang sama Mama, aku pasti pulang. Aku pasti pulang dengan selamat. Alhamdulillah, ya Allah. Kamu bener baik-baik aja kan? Terus gimana? Who did that? Siapa yang ngelakuin? Pelakunya peneror itu, Ma. Untuk lebih detailnya nanti aku ceritain di rumah ya kalau aku udah sampai. Sekarang aku mau jemput Andin dulu ya. Udah, Mama gak usah cemas lagi ya, Ma ya. Ya Allah, alhamdulillah. Yaudah. Mama seneng denger ya. Yaudah, kamu hati-hati di jalan ya, Allah ya.
Please be safe. Iya, Ma. See you. Bye, Ma. Sayang, Papa udah on the way home sama Mama. Benar, Oma? Iya. Aduh. Tapi kok Papa tadi luka? Iya, Papa cuma luka sedikit, tapi nggak apa-apa. Berarti sekarang Papa udah sama Mama udah on the way home. Ya, bentar lagi sampai. Yeay! Sama Mama mau pulang. Iya. Aku mau kasih tahu Michi sama Miss Kiki. Oh iya, udah, sana kasih tahu. Thank you, ya. Bu Rosa, sebenarnya apa yang terjadi? Kemarin Andin diculik. Astagfirullah, diculik? Ya, ya, pelakunya adalah yang meneror keluarga kami. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi keluarga kami. Sekarang Al sudah berhasil menyelamatkan Andin dan mereka on the way home. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Thank you ya, terima kasih. Mas Andra Karina, thank you. Kamu gak lapor polisi, Ros? Ini udah kriminal loh. Ya, betul juga Mas Chandra. Tapi soal ini saya serahkan semuanya ke Al, Mas Chandra. Ternyata Aldebaran gak bisa diremehin begitu aja. Halo bos. Kurang ajar kau, Bah. Kau berani sekarang sama saya? Saya tahu kamu yang nyulik Andin. Ngomong, Bah. Jangan kamu pikir saya gak pantau gerakan kamu. Hah? Bos, saya minta maaf, bos. Saya ngelakuin ini buat membungkamnya Aldebaran, bos. Bos, tenang aja. Andin gak akan terluka sedikit pun. Gak usah berkelit kamu. Itu ponakan saya. Saya gak bohong, bos. Al sudah sangat curiga sama bos. Bahkan dia sempat tanya ke saya, apa bos yang nyuruh saya? Dan dia sebut nama bos. Jadi, Al sudah curiga sama saya. Makanya saya ngelakuin ini, bos. Saya minta maaf. Karena saya nggak bilang dulu sama bos. Karena saya tahu, bos. Bos sangat sayang sama Andin. Jadi saya takut bos nggak setuju. Karena Andin itu kelemahannya Aldebaran, bos. Tapi Andin nggak terluka sedikit pun, bos. Dan dia baik-baik aja. Cukup! Kamu dengar ya. Kamu pergi jauh-jauh. Kalau sampai saya ngeliat kamu, habis kamu sama saya. Ngerti? Bos malah marah-marah sama gua. Aldebaran, Aldebaran. Semua ini gara-gara lo. Mbak Mir, Mbak Mirna tahu nggak sih kalau Pak Nur tuh udah bisa ngeliat? Udah tahu ya? Udah tahu gue mah. Mbak Mirna kok udah tahu duluan? Tahu dari mana? Kemarin kan pas Rena pulang sekolah, Pak Nino video call gua, nyariin Rena. Malah dia video call-nya kayak masih di rumah sakit deh, soalnya masih pakai baju pasien. Berarti pas dia bisa ngelihat, dia langsung telepon Rena dong. Bisa jadi begitu. Dih, kesempatan banget. Bisa aja caranya. Ya, niat kali ya. Makanya dia langsung telepon gua nyariin Rena. Ya tapi mudah-mudahan setelah Pak Nino ini bisa lihat lagi, dia gak ngeribetin deh, gak nambahin beban lagi ke Pablo sama Andin ya. Soalnya kan pasti pengen ketemu Rena, mau nyariin Rena, ya kan? Berarti penjagaan kita harus diperketat, Mbak. Garda terdepan kita harus siap siaga. Gak boleh nih, si Pak Nino sembarangan buat datang ke sini terus buat nemuin Rena. Sayang, kamu ngapain? Kenapa? Aduh.
kamu ke dapur, kenapa? Aus. Mau minum? Ucu sambilin. Mau? Enggak, Miss Kiki. Aku cuma mau kasih tahu. Kasih tahu. Kalau papa dan mama udah mau pulang.